صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المحترمين، poro alim, poro ustaz, ustazah, TPQ metode qiraati, inangko Bapak Kiai Haji Muzaki, Bapak Kiai Haji Ikhya, sedaya hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kesempatan sedaya menika kita saged sareng-sareng hadir wonten ing haflah ingkang mubarokah menika sareng-sareng pengaosan mengerti tahun enggal hijriah ingkang insya Allah dumawang wonten ing dinten Ahad nginjak. Para raos sedaya ingkang kula mulyakaken, tahun baru hijriah panjenengan sedaya sampun kathah mangertos tentang sejarahipun. Asring maos saking menapa kemawon baik media cetak utawi media sosial panjenengan insyaallah sampun mangertos tentang sejarah pembentukan tahun baru hijriah. Kula namung cerita tentang keunikan tahun baru hijriah menika. Tahun baru hijriah menika lahir setelah nama-nama bulan itu lahir. Jadi nama-nama bulan itu sebelum nama tahunnya lahir sampun lahir ini. Mula Kanjeng Nabi disifati, Kanjeng Nabi diidentifikasi bahwa Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 apa? Rabiul. Bulan ini sampun nonton. Bulan Rabiul awal tapi tahun ini disebut tahun apa? Hajar. Mergo pancen nama tahunnya belum ada. Banjur tahun ini tahun apa? Jadi tradisi Arab mereka zaman semanten itu gak, tapi lo misalnya lah kalian tradisi gak apa? Menawi niteni apa-apa ini kadang sombotan nanggu tahun tapi nanggu peristiwa. Wong sepuh dhewe riyen nika saiki wong sepuh-sepuh yang usia sekitar 90 tahun atau mungkin kalau masih ada wong sepuh sing umure 100 tahun sing masih bisa berkomunikasi coping dengan kakek ini dengan
tahun ibu binteng lahir tahun piro. Kadang ono sing kelingan, tapi kadang ono sing ngomoni walas pokoknya zaman Ratu Hermina. Ada jam itu. Ono sing jawabin zaman itu. Ono sing ibu tahun piro kau zaman Jepang. Itu. Ono mana maki zaman ini zaman geger. Ada lagi. Jadi mau tahu itu loh, aku lahir tanggal 17 tahun geger. Itu kita apa nih? Berarti gini, Arab itu sami. Kanjeng Nabi contoh ini, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Karena disangkutkan dengan peristiwa bahwa tahun itu sedang terjadi peristiwa besar berupa penyerangan Raja Golkha Mempak Gajah ya, saat perlu menghancurkan Allah Ka'bah. Peristiwa itu sangat populer. Lajeng tanggur niteni tahun masih banyak peristiwa-peristiwa lain. Wiki kan jenak bilaik 12 Rabiul Awal tahun gajah. Padahal saat ini itu jenak Rabiul Awal, Rabiul Sani dan seterusnya nama-nama bulan itu masuk tahun hijri. Nah, maka dulu sempat ada ketika rapat untuk menentukan nama tahun ini apa. Ini juga kan rapatnya juga perdebatannya panjang. Perdebatannya panjang. Sampai ada yang menentukan menamakan karena peristiwa lahir Kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang besar. Jangan namanya dua pemen, jangan dinamakan tahun gajahnya, tapi dibalik tahun Islam itu adalah tahun wiladah dengan mengacu kepada kelahirannya Kanjeng. Ini sempat ada yang mengusulkan ngaten niku. Lalu terus sampai penamaan, penamaan bulan pun kemawon. Penamaan bulan pun kemawon mriku. Kula telusuri niku siapa penemu nama pertama nama-nama bulan hijriah. Kula telusuri melalui berbagai media, mboten ketemu. Yang ada itu hanya mengatakan bahwa penamaan bulan itu juga dicocokno kalian peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dicocok lagi kalian peristiwa-peristiwa yang kan terjadi. Misalnya Ramadan. Bulan Ramadan itu dulu awal-awalnya terkenal Ramadan itu termasuk bermakna panas. Setiap bulan kuwi panas terus. Sehingga nanti terkenal dengan buat sebutan bulan apa? Bulan Ramadan. Terus Syawal, Zulqa'dah. Mulai dari Zulqa'dah. Dulkot Syawal itu bulan peningkatan. Sawise panas, wong-wong Arab itu tradisinya panas doyo. Orang pati menyambut kawin nauma. Terus bulane panas hilang menjadi adem Syawal berbangkit. Dan seterusnya, ini penamaan nama-nama bulan hijriah itu. Jadi ditelusuri siapa sebenarnya penemu nama-nama itu kurang berteman gitu. Karena memang dinamakan dengan nama-nama peristiwa. Tak kira podo karo jenengan-jenengan desa nang Jawa. Nama-nama
desa nang Jawa, Jawa niku banyak yang memang disesuaikan dengan nama sesuatu barang atau apa atau peristiwa. Sehingga kadang jenengan sing napa sing elek banget diganti itu ada. Contoh kalau mirang desa Cawat. Kurang mirang-mirang niku riyen bangun niku nate gantos nami desa itu. Buru saru kok. Dilalah kiyaine datang lucu. Sitakon ya lucu sampean dalem putih ya, kula Cawat. Cawat berkunti Cawat jero. Terus menena kalau sopok kamu besok dengerin matamu gelok matamu gelok nek diurut sekarang diurut itu ya mendingan tetap sedur jadi jajat kamu besok dengan sekatok katok enak kejajat calok enak tak gelok itu ini gedar nih. Jadi itu kata penamaan desa gitu. Oh yang ngerti niku-niku nanggi nama-nama sih janjana rapatnya urus. Kayak manggisan. Manggisan itu kita yang biaya niku nanggung pondor niku. Pas nanggung pondor niku nungguin manggis. Oh gini lah ilo ilo. Nah itu semanggis. Manggisan. Udah manggisan kalau sepuluh dan sisi. Ini saya kipul pulang, gak ada kenangan-kenangan, banyak orang sih tak abadikan manggur manggis, wah dobol-dobol. Dan ini kita harus ingat rasa kelembagaan tadi, sejarah daripada penamaan itu, nanti itu lebih kepada peristiwa-peristiwa yang cocok. Nama-nama tahun, dan ternyata nama-nama kalender juga macam-macam. Nang Jawa niku ana meneh taun aboge. Ana meneh taun arep jenenge taun napa? Wawu Ratna Rabi. Iya, kira-kira niku masyaallah niku sing luwih batas. Ya taun ngawu niku Pak berkembang. Kuwi niku ingin nambah mawon kegiatan wali murid. Bocah niku mangsane Rabi. Karena tahun ngarep ini jebul tapi yang baik tahun ngarep itu tahun lalu kalau tidak itu sepertinya bisa bikin mau rakyat kan bisa gitu dan apa? Jadi lalu rakyat mau bawa rakyat si ngarang sokong lalu jadi ini makanya tetap mau rakyat ini malah mau mati tapi mau ngarep pulau tentang tahun baru hijrah ini saya akan bicara banyak tentang ayo pelurusan akidah. Pelurusan akidah ini harus kita garap di masyarakat. Ojo kami musrikin, ojo tukang musrik-musrik yang wong. Ojo tukang nafir-nafir yang wong, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Tapi coba dibenerti sih lurus. Wonten menapa jenenge bulan suro. Niki bulan suro niki termasuk di daerah-daerah yang dicawe termasuk bulan keramat. Saking keramat yang mati repot ora kena nggawa apa-apa. Tapi nggo mlayu iki bocah kena. Gorabi orang kenal, minggu mana? Menyusul si bulan suro. Barang yang lain bulan suro jadi kawan. Jadi itu maksudnya adalah ini kan bulan ini. Bulan itu jadi bingung. Ini kawan kalian.
Kulon niku kelahirane Sabtu Pahing tanggal 10 Suro. Niku nek muni dukun weruh kulon niku bicara sembarangan. Napa mrene nek karo tangan kulon niki garis tangannya lurus. Sampe dulur sampe Pak Mus. Niku lurus iki. Wes. Niku dukun niku iki ora sembarangan. Barangan dari kulo ini sama kuala. Lagi dukun-dukun yang tadi tinggi, ya silahkan sampai berkreasi. Silahkan, tetapi menurut saya semua itu harus dicocokkan kalau akidah. Tahu mau orang kenong gue rabi, ini sekitung sopo. Bulan suruh orang kenong kan gue rabi, sekitung sopo. Berganti opo. Padahal nek dengan wani rabi pak tanggal 10 suruh. Yakin barokah. Sigur rapi-rapi kuwi. Guru-guru coba rapi tanggal 10 Suro wani. Wani ini tak wani ini guru-guru sing rapi. Tradisi masing-masing yang kadang tradisi itu menyandra si pelaku atau pemangku tradisi. Arabi itu, jadi istilahnya itu menopo takoyur, menopo bagi takoyur. Dan tradisi yang semacam ini berlaku zaman biyen. Seperti ana istilah la adwa wala diyarota wala hamata la safara la adwa wala diyarota wala hamata wala safara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca nampaknya zaman Rasulullah pun biyen zaman jahiliyah itu juga ternyata berlaku hitungan-hitungan model tradisi koyo ngaten iki. Pertama la'ad wa. Rasulullah menyatakan penyakit tiga ono sing nular. Penyakit itu ora ono sing nular. Iki mergo di masyarakat niku ketika itu meyakini siyakin-yakinnya bahwa semua penyakit itu nular. Kecelawa itu betul pak. Kalau medis kita buatan penyakit nular itu. Kita sebenarnya kaya apa? Budi. Mungkin apa tadi? Kaya yang kulam itu kaya karang kodok. Salah. Nek do musuh kudikut waktu rame pak isuk jamaah sok kuamat kodik kape gak setau mengira usah panik digempit tanda barokah mengira mirip barokah yang sebenarnya kudik itu ya masalahnya apa? Santri kudikir itu dengan dua itu sebenarnya masalah kebersihan yang mawon. Bocah yang kalian kudikir itu yang ciri-ciri sebetulnya itu bukan bocah tamatan SMP kemudian acara mubarok kemudian suka rumah mandi masih kacang di siapin orang tuanya pakai pakaian cuci dicucikan orang tuanya katanya nak marco ratus orang tuanya kan mupra upra dan akun kan orang si mupra upra kata seminggu ratus. Kebanyakan daerah-daerah
dari Cirebon berangkat daerah panas masuk Wonosobo kan dingin, ini betas 500. Nah, di kurang dari 5000 biasanya sebut itu anjarannya. Pulang apa betul lah? Lu kok masih mau jauh wala dua, apa kok penyakit di luar ini tak apa? Dibangkes oleh Rasulullah. Ya Rasul, jenengan mendiko bahwa penyakit tiga ono simula tapi bukti ini unta kula niku unta waras. Unta kula niku unta waras tak enom campur unta si Budigen niku kok terus ketularan Budigen. Niku lah bukti kalau niku lah panjang nabi nesu dukon waman adal awal. Kalau itu dikatakan ular, katakan sinulati penyakit pertama sopok. Sinulati penyakit pertama sopok. Agi Gusti Allah. Apa yang dia punya sinulati penyakit Gusti Allah? Itu penyakitnya. Boleh. Ini Rasulullah sedang mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Jadi bahwa ada penyakit yang menular, iya. Ini kudu ngerti dan harus meyakini. Sing nular itu penyakitnya. Ya sapa? Sing duwe penyakit sapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini dalam keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Obat ra ono obat sing marekno mari. Nanggon uang Islam harus diyakini bahwa obat itu hanya sekedar wasilah lantaran sing marek no mario namung Gusti. Jadi kudu disinilah maka tidak boleh mesti misalkan dia mau berpikir menyapa mesti mari mesti mari belum tempat. Sedikit wala adua wala orang-orang jenis semangat hama itu tondo zaman tradisi Arab juga menyebut niku nggih padha rambone dhewe kapan ana manung niku ana manung-manung tertentu sing tondo dikatakan tondo ini nanggung jauh ini mas apa ya manung apa sih ngawung mati ya ngawung mati ya kuih manung apa sih ini lho mana apa lah itu ngaramat arpa nawong mati semua itu bikin aku arpa nawong dari yang lebih parah lagi di tradisi Kures, kafe Kures dan bahkan tradisi Jawa sampai sekarang adalah tiarok menyandarkan sesuatu kepada penyandar terhadap sesuatu tentang alane nasib bimbo. Jadi wong ngarap itu biasa kan? Tiarok, tiarok itu nyandarke nasib Allah karmano. Ono tradisi ini arah lumo nyambut gawe, arah dagang. Niku metu tenggen ngarep omah, niku nyawang manuk-manuk. Nek mah buri kok nengen tondo bojo. Nek mah buri niwo tondo cilomo. Nek kabur kalimen Tuhan bunga. Jadi nek umay marah rene set metu marah rene ngajuk terus mabur terus kalah mabur jo. Jadi mabur rana lah ayahe tau geger ana wong kakang ngadi sedulur omahe arep-arepa. Karo kan kawan iki. Dilalah bisnise bareng, tokone bareng, nyambut gawe bareng, omahe arep-arepa. Nunggu marmabur jol kan mase tenan jol ora iki. Dulur karepe dhewe gara-gara karo ini jenengane tiang. Ternyata nang
Jawa ini mau hantar sampai sekarang masih ada yang masih parah di masyarakat muslim modern pun ada. Contohnya apa? Kocek. Orang uang numpak mobil nampak apa? Kocek. Tonggo apa? Siapa ini? Cici apa ini kunci ini? Bukan si tabrak kok. Dalam ilmu sopir. Cewek, ini pun ada nabrak kucing. Kucing ini mau dikembali, kalau dirumati di bungkel mori, malah harus dibatas untuk ditahlili. Pernah terjadi geger gara-gara kucing itu. Kami sekolah tempat daerah dari ekonomi. Anggungi sama itu, kalau santri, santri itu diperokan. Perokan bukan beberapa itu. Lalu bilang, wah, itu kok itu banyak juga. Tiba, wah, kok nomor ini? Mbak ini si sokok, santri, iki ono bayi di pendeng nanggung. Ayo lapor Pak Kiai. Nanti kan, gue udah berarti masalah kalau polisi. Oh, sudah itu cek udah polisi di sini. Oh, masalahnya kadang-kadang kan juga jadi masalah. Oh, cok diotik-otik di sini. Saya berhubungi undang nolok. Polisi agar polisi tahu tahanan si asli. Kalau lapor polisi. Lapor polisi, kali berperang. Polisinya berlaku, dan kalau dibuka, asal berlaku. Oh ya, ini Allah, kocek! Bisa jadi ger-geran. Ini kan ceritanya kalau tak kongsi, nyopir, nabrak Allah, kocek. Nah, kocek terus di Google Mori, di Bunda Mori Pondo. Nggak lagi baik. Ini loh, gara-gara itu. Nanti mau dibantai polisi. Dan keyakinan semacam itu sampai sekarang masih, Pak. Sehingga kurang nanti juga, sebenarnya kurang juga tahun berapa nih, nambah yang negara nih. Makhluk, lumayan, lama kayak kurang, aku kurang kata, cekak! Benjol, bantu kurang, gara-gara, nyak-nyak, itu, Pak. Nggak ada. Orang-orang kucing, Mas, kalau kan, bilang itu kucing, ya ini benjol, gitu. Jadi malati, lalu yang malati dia ini, emang malati kucing. Ini korban tradisi, tapi saya janjani dia Pak Kiainya, dan sebenarnya makhluk apa saja, kalau dipiloro, didolimi, si orang terima ke Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk apa saja. Baiknya, disinilah kenapa kemudian meskipun kita halal menyembelih pitik, tapi juga tidak boleh menzalimi pitik. Nah, menyembelih itu menyembelih ning anggota syariat. Anak lain gunakno peso sing apa? Langgar. Pisul koyo sakitnya tidak lama. Kemudian boleh nganggo warok-warok. Nyembelih sapi rakno di gronggong di kilorosik tidak boleh. Bukan hanya kucing Mas, hanya orang apa saja. Bapak menek pong. Baru kita bongin apa sempat saya. Sempat. Us, bong pang sempat. Barang kucing, benar-benar baik. Oke, jadi sebenarnya makhluk apa saja. Kalau di rumah ini, tetap Allah orang terima. Dari Allah yang tidak terima itu kadang dalam paling dirai naudzu billah ini pite tapi pun panen anggar ana kucing tapi bantu piye dinis kucing ana kucing sakit nek ora wong iki lah nek pancen tidak karena mendolimi
cici ora sengaja, nomor loro sengaja tapi dalam rangka membela nyawa. Ibu itu apa-apa wong iki tidak termasuk zalim. Mamane harus pilih, ini nyelametke kucing wong iki apa? Nek nyelametke wong kucinge apa? Pilih iki. Nyelametke kucing apa nyelametke wong? Nah, semacam itu alamu kucingnya wae ditindas daripada di ngepot ke kanan bangkanya. Nah, itu satu kita di si Jawa. Bahkan yang kita di si Jawa berlaku juga orang tekan saya itu nek nek arep nyambut gawe nang dalan tepetuk garangan rimis. Kuwi alamat peringas. Bapak ditaksiri dhewe kok. Garangan yang peringis iki kok kepeto sampean kok digebuk. Nah, iki lho marwat. Apa sapa kepeto garangan mriki iki lah alamat peringas. Nah, sing mandi iki ucapane dhewe ne bukan garangan. Orang dengan setia mas kalau ngomong dengan nasib sendiri sing hati aku. Kalau pengurus partai ngomongin waktu satu senin kalau pakai abu, dewi antak ngomong, dewi anu anu. Malah ngomong kuno kan nanti itu berpartai saking cinta dalam partai ini kadang-kadang ngumpulin aku ngomong. Waktu itu orang paling pasang dewi antak ngomong. Ayo dewi antar bahasa-bahasa silahkan itu dengan atas-atas sebab itu Allah kata satu saat nubuh pada saat lari contoh nih Nabi Ibrahim alaihis kenapa Nabi Ibrahim kalau Allah diuji kau nyembelih kotan itu yang atas Ismail si jiri waktu Rasulullah pas itu Nabi Ibrahim itu terkenal tiang ingkang lumo sangat seneng karo kamu seneng berkorban setiap tahun puluhan ribu kambing puluhan ribu sapi puluhan ribu untuk korban ngantek malaikat gumun gumun memoni kalian Nabi Ibrahim alaihissalam matur Ibrahim sampean luar biasa romane luar biasa sempat korban luar biasa kanjeng Nabi Ibrahim kocak ketika itu rumbe kuto aku ki apa menani korban wedhus korban sapi korban unta mbok mari basa ngamak ning duwe didawuhi Gusti Allah nyembelih tak sembelih kok iki kanjeng Nabi Ibrahim kocak koyo ngono. Pada saat Nabi Ibrahim dari kagungan Allah terus seiring jalannya waktu terus dari itu nanti beberapa puluhan tahun akhirnya kagungan putra dan pertama Nabi Ibrahim itu sinten garwane sinten Sarah mboten data-data putra ngene mboten data putra terus kan satu prihatin.
Masalah pokok, kita
kenapa kami Nabi Ibrahim didahului kau nyembelih putrane ingkang asma Ismail? Ini dituturi dalam tafsir beberapa tafsir sirriyahnya ini gara-gara kami Nabi kowe ngomong paling pesan anak tak sem. Kalau dengan si Prabu termasuk dengan diri karo anak-anak karo awake dhewe nek ngomong sing ngerti ngerti apalagi karo anake dhewe kadang kita dengar ya Allah wong tuwa iku sak duwe anak kelakuane elek mati anake disepakani lho nyepakani kok anake dhewe susah karepe dhewe bocah kelakuane koyo ngono terus tertakwa kowe. Nah, tak berkata tenang ya, kok susah karena itu. Kalau kata setiap mbak, mangkelo kaya ngopo kaya ngopo mangkelo kaya ngopo kaya anak, ojo bisa-bisa nyepatani oleh karo anak. Sepatani wae sing ngerti. Bucah kelakuan suan, gerbat, sepatani kue. Mungkong-mungkong jadi pasti gen. Saat kalau umpama mandi itu kan yo pas saya gitu di mana-mana sepatu di tempati lah mana-mana sepatu ini yang sempatan. Nah jadi hati kau nangalan dunia ini orang no barang malati orang no barang malati orang si malati ya biasanya kalau ya ucapane sopir nabrak kucing nyurkadan pancing bagi kapesan itu sebabnya apa? Ya mergo sekolah ucapannya dewe aduh, nyurkadan nabrak kucing kita ngalaman apes, ya apes tenang mau kucing yang ngamini Gusti Allah. Lah nurun ke bila ini kok biasa nih akibat ucapan ini di wibur kiamat kedah ngatos pun ini kan kaitannya pun kalian masalah tauhid berhijrah mungkin-mungkin kata sekawur panjangan setuju waktu mensikapi kata saya noto akidah termasuk kalian putra putri bibit panjangan setuju muka-muka akidah itu dipun saat jenipun perahu kulo sangat bangga kalian ustad-ustad TPG dari model-model pembelajaran TPG sistem kilaki niku kulo waos tempun bapak ini termasuk yang paling kompak guru-guru yang lain itu saya belum melihat. Alhamdulillah guru-guru kilati sangat-sangat kompak. Khususnya Wonosobo. Saya biasa mengundang kilati-kilati di daerah kabupaten-kabupaten lain. Nah tentu ini tidak seperti nama Wonosobo. Bahkan kata-kataan yang ada sisi-sisi yang kelihatan agak over. Mereka membawa ke sini menjadi korban. Padahal ketua Jawa Tengah ini, situ dengannya Pak Maris ya. Ketua, apa? Sudah Pak Maris itu loh Pak Maris, itu nama Maris itu loh. Salah satu pengurus ya, ini lah anak kelas itu zaman Gansol ini. Maka monggo metode belajar model teori dengan jaga yang sebaik-baiknya. Dengan sak saya ini pun usulah lare meskipun sekali lagi kadang ada yang perlu kita bijaksana. Sisi-sisi tertentu kadang saya juga merasa iya ini harus ada yang bijaksana. Dengan suatu setiap sistem dakwahnya ada kelihatan apa jenis ini fleksibel. Luas dengan tentu tidak mengurangi nopo kualitas. Panjenengan sedoyo adalah makhluk-makhluk yang terbaik di alam bumi. Rasulullah SAW dawuh, khairun nas
wa khairu man yamshi al-ardi al-mu'allim. Sa'api-apike menungso. Wa khairu man yamshi al-ardi, dan sebaik-baik makhluk yang melata di muka bumi ini, al-mu'allim, yuki wong sing mulangan. Itu maksud sangkati wajah-wajah soleh. Allahumma, meskipun kesilingan bunyi kan ya meskipun ya di kulis saya meskipun segala satu sudah ada meskipun ya. Tapi yang jenang ini jadi kan dicakarkan ke Nabi khairun nas wa khairun man yang bisa lagi itu luar biasa. Berarti kalau boleh saya katakan, siapa makhluk terbaik? Rekor mau cuti, wah betul ni macam. Jadi nih tentang guru TPI, tentang perjuangan guru-guru TPI pak, insya Allah perlu diantar sekian banyak. Saya yang termasuk paling ngotot memperjuangkan kesejahteraan guru TPI. Itu nih masih tenang. Perlu nanti ngata ngomong yang tadi ini, ngomong yang ini, sahkan TPI mu. Kekurangan itu loh, sahriah itu loh, sepuluh ribu pak, tak hitung deh, sepuluh ribu dibagi sebulan cuma itu loh tadi. Bulan itu gua tutup tak besar lah cukup. Nanti pak nih, biasanya tadi ini kan satu bulan berapa nih? Kan sekitar sepuluh ribuan tuh deh. Umpama kalau sepuluh ribu mana baik, per hari kan seribu. Tempe timur itu dari sini. Kemana bisa tempe pulau? Kosok menaik wali murid. Potongan sampai uang isap ini. Kepengen anak isolai semua cokuran. Kesembayangnya hampir soleh. Biaya dikui. Satu dino tempe itu pulau cici. Kau biasa ngomong-ngomong. Masalah. Sampai ke rumah ini gue korok-korok nih dong hatamah dong wisudara itu bumi piro dimatur nunggu gue bisa ngomong disuari bumi satu persatu kan gue kita matur nunggu mas dengan semulang anak gue matur nunggu itu gue barokah dan itu tenangan pak masalahnya kan kok ini gerget-gerget ini. Nek ana anak didik diwulan ora dadi sing disalahke sinten? Ana anak didik diwulan ora iso-iso sing disalahke sinten? Gurune. Ana anak didik diwulan pinter ning ora barokah sing disalahke gurune Pak. Tepek ki ono mejane bocah iki tak pinter-pinter ning masyaallah. Murid iki nyunyang kabeh. Iku sing disalahke sapa? Gurune kok. Tapi wali murid tidak mau tahu hak-hak guru ini. Kalau ngomong teman itu apa kontrol sebut tepek ini. Enak gue ngarep bisa ambil kurang, gue ngomong ke berorang. Akhirnya kan saya tidak punya kepentingan. Gue pengen ngomong. Biar ini ngambil kurang, gue ngomong atau ngomong. Di dalam taklim itu mereka pengen amai barokah itu wali murid wajib ngaji ini kalau guru guru dari kelas si mampu kalau santri dia kan lebih baik gitu kan. Tapi dengan ngaji mampu kalau wali murid saudara saudara saya adalah guru putar jenar wajib. Wajib roman dari bila hebat ni. Anak wajib roman kalau guru-guru simulan
ngaji kalau anak. Jadi aku ngomong kalau nanti tak boleh buat pena. Ya? Tapi yang sulit. Kalau nanti memang bilang teh itu ngomong coba bayar ya. Saya ngaji itu baru berhenti. Betul tak? Masya Allah. Memper guru-guru sejahtera tidak pernah pikir. Jadi roto-roto guru-guru TPK roto-roto bukan ramping tapi duit. Wali dari Ustaz, seragam, orang yang menunggu
Awas, jangan berharap apapun dari siapapun selain dari Allah Subhanahu. Mantep kok ingkang sunnah yang sunnah. Nek jenengan nulungi agama napa yang suruh kok alam mesti nulungi. Allahumma amin. Mesti mawa. Tapi ngaji kok. Di guru TP ini tidak ber, anaknya tidak ber, suka kotor. Aduh, ini keringan ini. Jangan berharap. Kudu ikhlas. Berkomen orang ikhlas, meskipun ilmu ini masuk. Tapi keberkahan orang. Wanita di guru TP ini harus di kering. Keikhlasan harus dijaga. Meskipun sekarang pemerintah itu ya lagi sedih mengekonomi, kemudian pas kasut bagian jalannya ketemu selanjutnya kasut sudah mengikuti dengan beberapa alhamdulillah bagi pas ada hati yang bisa datang dua pakai ini. Setelah berpengaruh sebagai kecil ada menambahkan 300 miliar untuk gedung TPK itu yang kita akan tiba di TPK itu kan sampai perkembulan pilok satu saya menulis dibagi per hari pilok mani telung puluh rupiah ini gue waktu pilok. Syukur nih, cuma harapan saya jangan kehilangan ikhlasnya gara-gara itu. Orang sakit, waktu sakit, pantun ini terus terus berikut ambil apa Allah. Jangan gitu berdua. Bukan kita habis gini pak, cuma pertama pak, pak. Nanti belinya sudah langsung beli pak. Itu cuma pertama pak. Ini memang mati pak. Nah baru. Itu bisa ketemu. Itu bisa gitu. Tapi ya, ya usah disukur saja. Tapi jangan menghilangkan ikhlasnya. Ikhlasan ojo nantiran. Berkulis sampean suara ikhlas. Lewat Rasulullah jauh kayak umat yang siwa. Wah, saya banyak dengar itu adalah mereka-mereka muallim, sing panjen ikhlas. Kalau sudah keikhlasan, jadi dengan label khairun nasi sampun ibrah. Ikhlas. Diwayo alhamdulillah, radiwayo alhamdulillah. Insya Allah, menurutnya soal ekonomi boleh. Nanti seakan itu sudah bagus. Mula termasuk saya terima kasih sekali dengan adanya TPK menyambut di mana-mana yang dari pondok sekarang mah pondok esin sama TPK alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Alhamdulillah pun tiga panjang yang terjadi mudah-mudahan dengan ditulungi kalian Allah Subhanahu Wataala. Insyaallah dari dulu tidak punya apa-apa berkat keikhlasan dengan apa-apa akan menjadi punya. Para ulama yang telah menjadi ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.